Baru-baru ini, Arya Seloka angkat bicara terkait cutinya di Ikatan Cinta untuk temenin Amanda Menopo yang sedang sakit. Tak hanya itu, Arya Seloka sampai menginap di rumah sakit sampai Amanda dapat izin untuk pulang ke rumah pribadinya. Pemirsa, bersama channel Fatan Official, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Official. Arya Seloka akan cuti beberapa hari untuk temenin Amanda Menopo sampai sembuh total. Netizen, beneran Mas Arya? Para penggemar Ikatan Cinta tentu tak asing dengan aktris pemeran utama yang memainkan karakter Andin dan Aldebaran di sinetron ini. Kabar kurang baik datang dari Amanda Menopo tersebut. Dikutip dari akun Instagram sang manajer Rico Rihardo, terlihat Amanda Menopo sedang terbaring lemah di rumah sakit dengan perawat yang ditangani. Baru-baru ini, Arya Seloka angkat bicara terkait cutinya di Ikatan Cinta untuk temenin Amanda Menopo yang sedang sakit. Tak hanya itu, Arya Seloka sampai menginap di rumah sakit sampai Amanda dapat izin untuk pulang ke rumah pribadinya. Ucapan Arya Seloka saat diwawancarai oleh Breaking News jadi perbincangan warganet. Netizen yang berkomentar diunggah ulang oleh akun @aryaseloka01 turut mendukung Amanda Menopo hingga menyarankan pemeran Andin tersebut agar cuti beberapa hari karena sakit dan saya akan jagain Manda sampai sembuh. Amanda kecapean pasti ya Mas, semoga cepat sembuh ya. Jaga kesehatan, selamat berkarya buat kalian berdua Mas Arya sama Amanda. Ungkap akun Instagram @ia. Para penggemar Ikatan Cinta tentu tak asing dengan aktris pemeran utama yang memainkan karakter Andin dan Aldebaran itu. Amanda Menopo yang sedang berbaring dipasangi infus sembari mengenakan masker dan menggunakan topi. Tak hanya itu, dalam video instastory manajernya terdengar suara Amanda Menopo yang batuk-batuk saat perawatan. Sakit, cepat sembuh ya Nur. Udah diem-diem gak sakit itu kok, tuh jarumnya, kata Rico Rihardo. Netizen yang berkomentar di unggahan ulang oleh akun @aryaseloka01 turut mendukung Amanda Menopo hingga menyarankan pemeran Andin tersebut agar cuti beberapa hari karena sakit. Amanda kecapean pasti ya Mas Al, semoga cepat sembuh ya Amanda, jaga kesehatan. Selamat berkarya buat kalian berdua Mas Arya sama Amanda. Ungkap akun Instagram @ya. Semoga cepat sembuh ya Amanda, istirahat aja dulu. Manda istirahat dulu biar nanti fresh lagi. Manda cepat sembuh ya, amin. Komentar @sridahcantik. Ambil cuti neng sehari atau dua hari kayak Arya kemarin. Cuti ke Semarang dan jalan-jalan sama keluarganya. Neng Manda juga harus ambil cuti biar fresh lagi. Tulis komentar @budaknakam. Arya Seloka tidak mau ada kesalahpahaman. Arya Seloka balas komentar fans Ikatan Cinta. Saya jagain Amanda karena sakit, dia juga masih partner saya dan saya harus menjaganya. Tutur Arya Seloka yang dikutip dari channel YouTube Breaking News update pada tanggal 11 Oktober 2021. Itulah berita terbaru yang pertama, yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Kerinduan Amanda Menopo bikin baper lagi, semoga didengar isi hati saya. Amanda Menopo, pemeran Andin di serial Ikatan Cinta mengungkap surat terbuka di kanal Instagram terbarunya. Surat terbuka Amanda Menopo tersebut diunggah dalam potongan video. Dengan wajah bahagia, Manda membacakan surat terbuka tersebut. Berikut isi surat terbuka Amanda Menopo tersebut. Surat terbuka dari saya, rindu terasa berat, meski dipikul sendiri, penuh tanya, sulit untuk dimengerti. Ingin kutanya bagaimana harimu, atau juga sudah makankah kamu? Di unggahannya, lawan main Arya Seloka itu tak lupa menyertakan caption penuh harapan. Semoga didengar isi hati saya, tulis Amanda Menopo.
Begitu surat terbuka Amanda Manopo yang diunggah pada Minggu 10 Oktober 2021. Video unggahan surat terbuka tersebut telah ditonton 470 ribu kali dan mendapatkan 1.200 komentar. Beberapa netizen memuji gaya Amanda Manopo saat membacakan surat terbukanya. Wah, Manda cantik banget, tulis akun @groviria. Hey, si cantik sehat, baiknya ya, wellah, tulis akun @sr. Tampaknya Amanda Manopo sedang sakit karena di kolom komentar banyak yang mendoakan agar dirinya cepat sembuh. Cepat sembuh sayang, tulis akun @haitial. Cepat sembuh ya, my idola cilikku Manda, tulis akun @ivakenzu. Singgung soal hubungan gelap dengan Amanda Manopo, jawaban Arya Seloka sukses buat gempar. Usai membintangi sinetron Ikatan Cinta, chemistry antara Amanda Manopo dan Arya Seloka tiap harinya makin disorot. Tak bosan bikin penggemarnya ikut baper, Amanda Manopo dan Arya Seloka lagi-lagi bereaksi hingga membuat netizen heboh. Seperti yang belum lama ini terjadi, Amanda Manopo dan Arya Seloka terlihat tak canggung menunjukkan keakrabannya di dalam sebuah sesi photoshoot. Dibalut dress berwarna putih, Amanda Manopo tampil dengan elegan dengan memperlihatkan bagian pundak dan kaki jenjangnya. Di balik riasan dan busana yang ciamik, Amanda Manopo dan Arya Seloka justru mengejutkan netizen dengan pose yang cukup sensual. Amanda Manopo terlihat menghadapkan tubuhnya ke arah Arya Seloka dengan mengalungkan tangan di bahu sang aktor. Tak cukup sampai di sana, Amanda Manopo juga menekuk kaki dan menempelkannya di pangkuan Arya Seloka. Tak heran, pose tersebut membuat netizen heboh sampai menduga jika gosip hubungan gelap Amanda Manopo dan Arya Seloka kembali dibahas. Menanggapi komentar para netizen tentang kedekatannya dengan Amanda Manopo, Arya Seloka akhirnya pasang badan untuk melindungi status resminya dengan sang istri, Putri Ani. Arya Seloka pun belak-belakan membeberkan kedekatannya dengan sang rekan aktris Amanda Manopo. Ditegaskan Arya Seloka, hubungan yang terjalin antara dirinya dan Amanda Manopo hanya sebatas profesionalitas kerja. Meski dicibir karena melakukan sesi foto mesra dengan Amanda Manopo, Arya Seloka seolah santai dan tak ingin membawa urusan ini menjadi urusan yang serius. Kita nanggepinnya biasa-biasa aja, gak usah terlalu difikirin. Dibuat heboh ya, kalau gue sih gak terlalu nanggepin, ujar...